presentasi soal moral dengan etika. Ada kesempatan moral pun hilang seketika, lewat tautan postingan maupun berita. Implementasi yang rusak mereka putar cerita, katanya berjuang atas dasar cinta. Yang disampaikan ternyata itu hanya dusta, lalu pelecehan dilakukan bagaikan perintah. Munafik di jalanan saat melawan pemerintah. Mendukung segala perjuangan perempuan, tapi masih menginjak harga diri perempuan. Bagaikan tuan dan puan yang berjuang untuk uang, segala aspirasi rakyat yang disampaikan mereka buang. Membatasi demokrasi di setiap ruang, keadilan mereka simpan dan membawa pulang. Rakus dan seakan ingin menjadi Tuhan, bertobatlah sebelum nanti akan dipanggil Tuhan. Bitch. Munafik las kakap tapi tak ditangkap, perbuatan jahat yang tak pernah terungkap. Munafik las kakap tapi tak ditangkap, perbuatan jahat yang disembunyikan. Munafik las kakap tapi tak ditangkap, perbuatan jahat yang tak pernah terungkap. Munafik las kakap tapi tak ditangkap, perbuatan jahat yang disembunyikan. Percuma berkoar-koar sampaikan kemanusiaan pada saat dialog maupun turun ke jalan. Stop munafik dan sadarlah dari hayalan, manfaatkan jabatan. Memang pandai saat menyampaikan amanah, tapi tujuan tidak sesuai dengan alamat. Cari aman agar bebas dan bisa selamat. Akal sehat tapi pikiran buruk makin kumat. Pelaku teriak pelaku itu selalu berlaku, lakukan hal jahat dan tekakan pernah mengaku. Luka mereka adalah lukaku, itu katamu. Bagai pengkhianat yang ada di negaraku, dengan rap dan rimaku berkata-kata, sampaikan isi hati dari mereka yang sudah terdata. Banyak kasus namun dalam hukum tak kasat mata. Buka kacamata, banyak tangis dan air mata.